Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batal Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini kami telah membantu hampir 900 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa menggunakan sebarang produk. Totally memang kita fokus kepada ilmu macam mana cara kita berjaya turunkan berat badan mereka ni semua, sebabkan mereka menurunkan berat badan dengan menggunakan ilmu. Waalaikumsalam Puan Sam Suriawati, apa khabar? Harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Sekiranya korang rasa tajuk yang kita nak share pada pagi ni apa seterang menderang. Sekiranya korang rasa tajuk yang saya nak share pada pagi ni akan memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang, tekan button share dan share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Alright, Puan Hamizah Ahmad, Puan Nur Hayati, apa khabar? Alright, so yang waalaikumsalam Puan Nur Hayati. So sekiranya korang rasa tajuk yang kita nak share pada hari ini, apa tu? Hari ni kan saya nak share sikit something yang berkenaan dengan diet. Boleh tak saya nak share sikit berkenaan dengan diet? Sebab kalau katakan kita tak faham konsep berdiet ni, kita akan senang gila ke laut. Siapa sini faham maksud saya? Kan? Okay, waalaikumsalam Puan Nasir Ros, Puan Sam Suriawati pun baru balik dari jogging. Wow. Geng-geng jogging sedunia. Geng-geng jogging Batik Fitness, nampak gayanya kan? Okay. Right. So, hari ni kan, saya nak baca komen kat sini. Tapi saya nak tanya dulu, dengar tak suara saya? Suara saya dengar jelas kedengaran ke channel ke macam mana? Sebelum saya nak pergi jauh ni, nak cakap pumpang-pumpang, cakap macam-macam, kenalah tahu dulu suara saya ni jelas ke, suara saya ni senang didengar tak. Waalaikumsalam Puan Ju Izzatul. Hai Puan Aminah Wahab. Alright, so Puan Hamizah Ahmad Nur Hayati, okay, alhamdulillah. Okay, now. Dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tak komen, dengar boleh tak bagi saya love banyak-banyak. Waalaikumsalam Puan Hamizah Ahmad, pagi Puan Nur Hayati. Sekejap, tak dengar ke? Hai, assalamualaikum Puan Latifah Abdul Rahman. Puan Hafizah jelas, kata Puan Sam Suriawati. Nasib baik Puan Sam Suriawati kata jelas. Okey, saya dengar Puan kata Puan Haji Ros, kata Puan Ju Izzatul pun alhamdulillah jelas. Okey, hari ni saya nak share sikit tentang satu jenis topik berkenaan dengan diet sampah. Saya sebenarnya kan, ramai di kalangan student saya sebelum ni ada masalah mengamalkan satu jenis diet, nama dia diet sampah. Suka hati dia je nak makan macam mana, nak buat macam mana. Dan siapa yang kenal orang yang macam jenis main makan je ikut suka hati dia, katanya saya tengah berdiet. Saya makan sayur je, saya makan salad je, saya makan buah aja, saya minum je kan. So, tak ada macam makan langsung yang betul-betul. Jadi, hari ni kita nak share sikit tentang diet ni, diet sampah ni kan. So, diet sampah ni masalah dia kan, bila kita tak faham konsep dia, kita akan senang gila susah nak turunkan berat badan. Senang gila susah. Kita akan susah gila nak turunkan berat badan. Kita akan rasa diet kita ni akan menjadi sangat-sangat payah dan kita akan rasa macam sia-sia saja. Jangan sampai saya nyanyi lagu sia-sia. Spring. Hai Puan Su Ching AP. Okay, saya nak baca komen jap. Hai, jelas katanya. Alhamdulillah, jelas. Siapa ni yang komen ni? Hai Puan Aris Kim, jelas. Alright. Saya baru je settle jogging 10 km dalam masa 1 jam 17 minit. Tahniah. Tahniah Puan Aris Kim. Alright. So, saya ada tak dapat nak berjogging sangat sebabkan saya punya lutut ada masalah sikit. Jadi, saya akan cuba berjogging balik, InsyaAllah weekend ni. Alright. Begini. Nak tahu tak saya nak share sikit satu formula diet sampah ni kan. Satu diet sampah ni supaya kita tahu ciri-ciri diet sampah ni kita tak ikut. Sebab kalau kita ikut, kalau kita ada kena-mengena dengan certain apa yang saya cakap ni, maksud saya macam diet kita amal ni ada kena-mengena dengan apa saya nak sampaikan ni, ubahlah. Boleh tak komen? Nak tahu. Okay, kalau mungkin ada yang tak faham atau faham, diet ni merupakan satu jenis makanan ataupun jenis amalan makanan yang bila kita ikut sepatutnya akan dapatkan kesan yang positif terhadap kesihatan kita, terhadap bentuk badan kita dan yang paling penting sekali pada berat badan kita. Itu yang akan menjadikan kita senang. Dulu akak macam tu, sekarang dah tahu, faham sebab dah ada ilmu. So, alhamdulillah Puan Latifah Abdul Rahman. Okey. Ramai sangat diet sampah, bila berat dah turun nak stres. Ha.
Itu dia kan. Okey, boleh tak saya nak share sekarang apakah konsep diet sampah, apakah ciri-ciri diet sampah supaya bila kita dapat buat analisis sikit, kita boleh buat evaluation sikit, penilaian sikit terhadap diet yang kita sedang amalkan sekarang ni, kita boleh ubah hari ni. Siapa dah ready, boleh tak komen dah ready, boleh tak share Facebook Live ni supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat sekarang ni. Hai Puan Iman Dani, apa khabar? Alright. Nak bersin. Okay, yang pertama sekali, diet sampah. Okay, dia biasanya dia susah nak ikut. Maksud susah nak ikut ni, kita kena cari makanan tu dekat 7 petala langit punya makanan dengan 7 petala bumi punya makanan. Kalau nak beli certain makanan, kita kena keluar pergi bandar contohnya kan. Kita kena keluar pergi ke bandar sebelah, ke negeri sebelah. Kita kena keluar daripada kawasan kita yang jauh sangat tu kan. Kita kena cari jauh sangat-sangat. Bermaksud makanan yang kita nak cari ni macam susah sangat untuk kita dapat. Siapa sini faham maksud saya? Ya, terima kasih kepada Dasyat. Alhamdulillah. Itu yang paling susah sekali, orang nak follow cara diet macam ni. Dia susah nak ikut. Susah gila nak ikut sampai satu tahap bila dia mula nak berdiet tu terus dia fobia. Kenapa? Sebabkan dia pernah mengamalkan diet macam tu yang susah sangat, yang dia kena pergi, dia kena order online, kena tunggu barang daripada overseas sampai contohnya, ataupun guna produk, kita kena beli macam-macam produk, kita kena tunggu produk tu sampai 2-3 bulan contohnya, tengah PKP lagilah lambat. Makanan-makanan contohnya, makanan-makanan yang tertentu. Tetapi masalah tentang susah senang ni, dialah satu benda yang relatively speaking. Maksudnya macam mungkin bagi saya senang, tapi bagi you all susah. Atau mungkin bagi you all susah, bagi saya senang. Hanya korang sahaja yang boleh menilai. Okay, boleh menilai diri sendiri. Adakah diet yang korang amalkan ni menyusahkan korang ke tak? Siapa sini faham maksud saya, boleh tak komen faham? Jangan, sebenarnya cara diet yang kita amalkan kan, kalau kita faham, siapa yang pernah dapat meal plan daripada saya, biasanya mereka akan nampak makanan-makanan, susunan makanan yang saya buat, kebanyakannya adalah makanan yang biasa kita dapat. Contohnya macam nasi, sayur, ayam, nasi, semua. Saya tak pernah cakap kepada student saya jangan makan nasi, melainkan kalau memang dia tak nak makan nasi. Boleh faham ke? Boleh faham. Tak pernah seumur hidup saya, bila saya nak ajar orang kurus, nak ajar orang turunkan berat badan, saya cakap jangan makan nasi. Sebab bagi saya, kita ni dah terbiasa makan nasi sejak kecil. So enzyme dalam badan kita dah terbiasa dengan consumption nasi itu, menyebabkan kalau kita ubah, dia akan menjadi kacau bilau. Kita akan rasa macam tak senang hidup. Siapa sini faham maksud saya, boleh tak komen faham? Dan please share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sebab apa? Kalau katakan kita tak faham, tak nampak kepentingan konsep diet sampah ni, kita mungkin akan rasa macam payah gila nak turunkan berat badan. Kawan-kawan kita mungkin susah gila nak turunkan berat badan. In fact, sebenarnya sedara mara kita pun susah nak faham kenapa engkau nak kurus dengan cara diet macam ni, dan kita tak sedar diet tu lah diet sampah yang saya nak share pada pagi ni. Morning Puan Iman Dani, apa khabar? Right. Assalamualaikum Puan Aminah Muiz, Puan Wazni Muhammad Arif, Mak Ngah. Alright. Hai Pugi, apa khabar? Itu yang pertama. Diet sampah yang pertama ni sekali dia susah nak ikut. Okay, boleh tak saya nak share benda yang kedua yang saya rasa macam agak penting juga. Bila kita nak berdiet, kita kena ada yang kedua ni. Kalau katakan diet sampah pun ada yang kedua ni kan. Waalaikumsalam Kak Asma, apa khabar? Selamat pagi. Alright, yang kedua, ciri diet sampah yang kedua adalah dia tak, apa pun tak faham. Kita tak boleh nak faham kenapa sebenarnya kita kena makan macam ni. Kenapa sebenarnya aku ni manusia, aku kena makan diet telur contohnya. Saya nak share sikit satu story, boleh tak? Boleh tak saya nak share sikit satu story? Salah seorang daripada student saya, dulunya sebelum dia ikut meal plan daripada saya, dia ada masalah sikit. Dia ada masalah tentang dia follow satu diet yang hanya makan telur sahaja. Pagi makan telur, tengah hari makan telur, petang snack telur, malam pun telur. Saya tanya, puan-puan, puan ni manusia ke biawak? Sebab apa?
Sebab kita ni manusia, kita bukan makan telur aja. Kita ni boleh pilih makanan. Kenapa gigi kita ada gigi geraham, gigi taring dan gigi kacip kat depan ni? Sebabkan kita boleh makan sayur, kita boleh makan daging, kita boleh makan grain, kita boleh makan macam-macam. Kita bukannya ada taring sahaja yang boleh makan daging sahaja macam binatang-binatang, harimau tu dan sebagainya. Kita bukan ada gigi geraham atau gigi kacip sahaja seperti lembu ataupun kambing yang hanya boleh makan rumput ataupun sayur-sayuran sahaja. Kita boleh makan macam-macam benda lagi. Jadi, dari sudut susunan gigi kita pun dah menunjukkan yang kita ni boleh makan macam-macam benda. Kenapa kita nak menidakkan, okay, kita punya fitrah hidup kita sebagai seorang manusia yang boleh makan macam-macam benda? Disebabkan kita tak ada ilmu, kita main makan je apa yang kita rasa. Ah, aku tak boleh makan nasi sebab nanti yang gemuk. Sedih. Boleh faham tak sedih? Boleh faham tak sedih kan? Itulah kiranya kan? Ha, itulah saya nak share kepada you all pada hari ini. Itulah diet, ciri-ciri diet sampah yang kedua. Apa pun kita tak faham. So, dalam cara kita membantu sudut kita, siapa nak tahu? Boleh tak komen? Siapa sini nak tahu macam mana cara kami membantu sudut kami supaya mereka ada ilmu ni? Mereka akan ada dapat satu empowerment daripada kaedah kita. Bermaksud bila kita follow cara ni, dia akan faham banyak benda. Siapa nak tahu? Boleh tak komen? Nak tahu boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook live ni? Sebab saya rasa ramai orang perlu tahu. Secara statistiknya, Malaysia merupakan negara yang paling gemuk sekali di Asia Tenggara. Saya ulang, negara yang paling gemuk ataupun dalam bahasa yang lebih senang, lebih manis didengar, Malaysia merupakan negara yang paling obes sekali di Asia Tenggara. Adakah kita bangga? Adakah kita bangga dengan Malaysia ni merupakan negara paling obes? Saya tak bangga, dan itulah satu perjuangan saya nak membantu you all, membantu kawan-kawan you all, sedara mara you all supaya boleh dapat turunkan berat badan dengan kaedah kita ni. So, antara salah satu diet sampah, ciri-ciri diet sampah yang kedua adalah kita tak faham dan macam mana cara Batek Fitness boleh membantu you all untuk dapat kefahaman yang jelas adalah kita bagi meal plan dan kita bagi peluang untuk you all belajar. Macam manakah caranya diet ni korang boleh buat sendiri? Korang boleh create meal plan sendiri, dan bila korang faham macam mana nak create meal plan sendiri, korang akan dapat turunkan berat badan bila-bila masa sahaja yang korang nak. Siapa sini faham maksud saya? Kita bukan sekadar bagi meal plan semata-mata. Itu semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Tetapi perbezaan kami, kita share konten-konten dekat dalam satu platform, e-learning platform kita, yang mana korang boleh faham macam mana caranya korang boleh belajar tentang diet. Sepatutnya kalau kata korang nak belajar, korang kena berbelanja banyak gila duit nak beli, nak ambil course nutrition lah, course dietitian lah, course itu, course ini yang mungkin berbelas-belas ribu ringgit. Dengan kita orang tak payah. Follow je, fahamkan saja, insyaAllah korang boleh tahu macam mana korang boleh jadikan diri korang sendiri, dan yang paling penting sekali, korang boleh bantu orang sekeliling you all untuk dapat turunkan berat badan. Especially kepada you all, mungkin you all ada suami yang mungkin badan dia besar sikit ke kan, anak-anak pun mungkin badan besar sikit ke kan, dan kita nak bantu mereka. And kita faham lelaki ni paling sebenarnya kan, lelaki ni secara statistik, secara statistiknya, okay, mereka ni senang kena serangan jantung kalau katakan mempunyai berat badan yang berlebihan. Siapa pernah dengar lelaki senang kena serangan jantung pada waktu lewat malam, tengah-tengah malam, sebabkan berat badan yang berlebihan? Wanita jarang sikit, lelaki. Faham ke faham? Assalamualaikum. Hai Puan Sarina, apa khabar? Lama tak nampak. Wah, faham kan? Alhamdulillah, terima kasih kepada yang dah share. Ha, faham tak? So that's why korang tak takut ke? Sebagai seorang, macam saya yakin kat sini ramai isteri-isteri, mungkin ada yang suri rumah tangga, mungkin ada yang student ke, yang mempunyai ayah dia yang mempunyai badan yang besar. Takkan kita nak biarkan diorang-diorang ni hidup dalam keadaan lantak pilah kan, berat badan aku kan? Kita, bukan kita lah, you all sebagai seorang isteri, sebagai seorang ni, mestilah nak bantu. Takkanlah nak biarkan nyawa mereka ditarik sebelum ajal mereka. Tapi kalau dah nyawa tu tarik, dia ajal, ajal lah kan. Ha. That's why saya memang nak you all faham ilmu ni. Bila korang dah faham, bukan setakat korang boleh gunakan kepada diri sendiri,
tetapi korang boleh gunakan kepada orang-orang yang korang sayangi. Al-kisah dia, apakah yang kita buat? Adakah kita buat tak reti? Ataupun adakah kita nak bantu? Cie komen, siapa dekat sini yang nak membantu orang sekeliling supaya mereka dapat turunkan berat badan? Boleh tak komen saya? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Betul tu, lelaki ramai yang kena serangan jantung tu yang selalu dia mati mengejut. Macam arwah bapak saya. Arwah bapak saya dia tak meninggal mengejut. Arwah bapak saya, dia collapse dulu. Dia collapse, lepas asar dia collapse. Lepas tu dia tak dapat nak bangun. Check BP 200 lebih, bawah tu 100 lebih. Check pergi buat MRI scan, kapilari darah otak pecah. Dapat life support selama 3 hari, lepas tu cabut life support. Lepas tu hilanglah bapak saya, macam tu. So saya tak nak benda ni berlaku kepada you all. Saya tak nak benda ni berlaku kepada you all. Mungkin bukan kita yang berada dekat deathbed tu, tapi mungkin orang yang kita sayangi. Apakah tindakan kita? Saya nampak ramai yang komen, ramai yang komen saya, ramai yang bagi saya love kat situ. Cara dia, why not kalau katakan kita belajar macam mana cara nak turunkan berat badan. Kalau kita tak ada ilmu, saya nak bantu. Betul? Hai Puan Halina Harum, Puan Maria Safari. Okey, itu adalah yang kedua. Orang lelaki bab diet susah. Memang betul. Memang betul bab lelaki diet, bab diet ni lelaki memang susah. Jadi apa yang kita boleh bantu? Kita boleh masakkan untuk mereka. Kita boleh masakkan untuk mereka. Kita boleh susunkan jadual makanan untuk mereka. Barulah akan menjadi. Dan dia akan perasan bila dia follow sahaja hasil masakan korang masak untuk family, untuk dia kan, untuk suami ke apa semua. Dia akan perasan kelainan seawal 3 hari. Tapi yang penting kita kena faham. Kita kena tahu dulu. Waalaikumsalam, Cikgu Pia, apa khabar? Okey, itulah yang kedua. Yang kedua, diet sampah. Yang kedua, ciri diet sampah yang ketiga. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu ciri diet sampah yang ketiga? Cek komen sikit. Kata Puan Aris Kim, jasad ni satu amanah, kita kena berusaha menjaga sehabis baik. Dapat pelajari ilmu kurus daripada bumbu kurus adalah satu jackpot. Jackpot. Rugi kepada mereka yang degil. Degil kan? Macam mana kalau degil tu memang sendiri gali kubur. Saja cari pasal untuk memeninggalkan diri sendiri. Sebab dari ini untuk mengetahui ciri yang ketiga, diet sampah. Cek komen dah ready, boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Kan? Ready ke ready? Nak tahu kan? Boleh tak dulu sebelum ni kan komen, siapa kat sini yang kali pertama tengok saya buat live? Siapa kat sini yang kali pertama tengok saya buat live ke tu? Apa hal mamak ni kan pakai cap terbalik lah dengan simpan jambang pumpang-pumpang semua kan? Berdiri pula dengan dinding colour oren dekat tadika ke sekarang ni kan? Siapa sini yang kali pertama tengok saya buat live? Cek komen saya kali pertama. Cek komen sikit. Saya nak tengok juga. Mungkin saya ada something special yang ada saya nak bagi pada you pada hari ni. Puan An Angle ready. Puan Kak Asmah ready. Puan Sam Suryawati ready. Puan Ida Osman ready. Puan Cik Ros ready. Hai Puan Ina Salina. Puan Nur Asnida, apa khabar? Alright. Puan Ju Izzatul ready nak tahu. Okay, now yang ketiga. Saya rasa mungkin ramai kot selalu tengok saya buat live. So macam bukan kali pertama dah lah kot kan. Yang ketiga, ciri diet sampah yang ketiga adalah mahal. Mahal. Cepat-cepat bagi saya contoh, apakah jenis diet yang mahal gila? Saya boleh bagi tahu. Saya boleh tolong jawabkan untuk you all. Apakah sebenarnya diet sampah yang mahal tu kan? Saya boleh explain kepada you all antara diet sampah yang sebenarnya mahal seperti penggunaan produk. Kita terpaksa beli produk setiap bulan. Kita terpaksa consume produk tu setiap bulan. Setiap pagi kita kena replace makanan kita dengan sesuatu shake, katakan shake meal replacement. Kononnya boleh bagi kita macam-macam benda kan, tenaga lah semua benda tu. Tapi sebenarnya kan, adakah kita ni dilahirkan untuk makan makanan breakfast dengan hanya minum? Puan Nur Azizah Rasiman, best time. Selamat datang Puan Nur Azizah ke dalam Facebook page Syah AK. Alright. Sekiranya, terima kasih kepada yang dah share Facebook live ni sampai ada orang-orang baru seperti macam Puan Nur Azizah. Dan insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya saya untuk share konten-konten yang akan memberikan banyak gila manfaat kepada you all. InsyaAllah. So, pendek kata bab kata Kak Asmah. Pendek kata bab kata Kak Asmah pada kata saya. Long story short, kalau katakan kita terpaksa berbelanja beratus-ratus ringgit sebulan
beribu-ribu ringgit sebulan semata-mata nak dapatkan bentuk badan dan kita nak berdiet, saya rasalah kan, itulah satu diet sampah. Tapi tentang murah mahal, dia adalah individual choice. Dia adalah satu benda yang relatively speaking. Mungkin bagi saya mahal, mungkin bagi orang kat luar sana murah. Dia tak rasa mahal pun keluar duit sebanyak RM100, beratus-ratus ringgit sebulan, beribu-ribu ringgit sebulan untuk dapatkan certain product yang dia kena spend setiap bulan dan sebagainya kan. Tapi macam saya cakap tadi, itu adalah individual choice, itu adalah individual punya ekonomi punya keadaan. Saya suka makan, kalau setakat minum shake tu untuk breakfast mau meninggal katanya kan. Bagi saya, saya suka kalau makan, kalau breakfast pagi tadi saya minum oats, insyaAllah lepas ni saya akan makan roti whole grain saya kan. Saya makan bukannya minum, saya makan. Sebab itulah sebenarnya, kalau kita membeli shake, dah lah satu harga dia macam boleh tahan juga. Satu shake punya tub tu bolehlah kot beli roti wholemeal ke, ataupun boleh beli nasi lemak ke, untuk mungkin sebulan punya supply, sebulan untuk diri sendiri mungkin. Tapi kita ambil satu, alkisahnya serih. Siapa sini faham? Diet yang paling sampah sekali, apabila diet yang kita nak sustain tu adalah diet yang mahal. Mahal gila. Alright, siapa sini faham maksud saya, boleh tak komen faham? Okay. Kalau boleh, cari satu diet yang sustainable. Maksud saya, satu diet yang kita boleh amalkan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Dia tak mengganggu ekonomi kita, tak mengganggu kita punya keadaan diri kita dan sebagainya. Cuba cari satu diet. That's why kita dalam Batik Fitness ni, kita share ilmu macam mana cara korang boleh turunkan berat badan dengan mudah. Macam mana cara korang boleh dapatkan cara diet yang best, yang senang nak dicapai. Pagi-pagi makan dengan roti dan kopi oat, enak banget, kata Puan Ayun Zai. Saya nak bagi tahu sikit, sementara mungkin tengah nak menunggu apakah poin yang keempat. Saya nak bagi tahu ni, pada hari Jumaat ni jam 9 malam, ada satu benda special untuk you all. Satu benda special, apakah dia? Kita akan buat satu event pada 12 hari bulan 2, jam 9 malam di dalam Facebook page HIK. Kita akan share satu konten macam mana korang boleh menyelamatkan diri you all daripada penggunaan produk kurus. Okay? Siapa dekat sini? Boleh tak komen? Siapa dekat sini yang kenal mereka yang menggunakan produk kurus sekarang? Siapa dekat sini yang kenal mereka yang menggunakan apa-apa produk kurus? Cek komen sikit. Sebentar saya nak baca komen. Kebanyakan yang guna produk cuma separuh jalan sebab dah tak ada duit nak beli dah. Apa lagi badan pun gemuk semula, katanya Puan Juizatul. Ha. Apa ni? Puan Iris Kim, saya makan 6 kali, 7 kali sehari, saya dapat turunkan berat badan sebanyak 19 kilo. Tukar 6 saiz baju, boleh muat baju kanak-kanak umur 9 tahun. Nampak ke nampak? Siapa kat sini? Okay, yang kepada yang mungkin baru join ke apa semua, saya nak invite you all untuk berada dalam kita punya event jam 9 malam pada hari Jumaat ni, 12 hari bulan 2. Okay, paksa suami sekali, paksa anak-anak sekali tengok bersama-sama. Bukan apa, sebab mungkin kita akan menyelamatkan orang sekeliling kita daripada pembelian produk-produk kurus yang akan mengganggu kehidupan kita. Saya nak share sikit tentang kisah arwah mak saya yang pernah menggunakan produk kurus selama 17 tahun. Dia masuk hospital terlantar. Dia masuk keluar hospital terlantar selama 10 tahun, selama 7 tahun dan kemudian meninggal. Ini adalah real story. Bukan nak buat lawak, bukan nak menakut-nakutkan. Saya just nak share real story. Saya tak nak korang berada dalam keadaan yang sama macam arwah mak saya. Sebabkan kalau katakan korang berada pada arwah mak saya, memang sedih gila. Saya pun tak nak anak-anak kita, suami kita dan saudara mara kita kehilangan kita sebabkan satu pilihan yang salah dalam hidup kita. Kan? Okay. So kepada siapa kat sini yang berminat nak bersama dengan kita pada hari Jumaat ni jam 9 malam, 12 hari bulan. Siapa yang berminat boleh tak komen berminat, sebab saya ada satu invitation khas untuk you all yang berada dekat sini. Free of charge, tidak ada sebarang bayaran yang perlu dibayar, tidak ada sebarang bayaran yang akan dikenakan sekiranya korang menunjukkan komitmen masing-masing. Sekiranya berminat, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni? Biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing
yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Takut dengar. Waalaikumsalam Cik Ta, apa khabar? Alright. Produk tak terhebat dengan ilmu kurus, ha kan? Alhamdulillah. Alright, alright. Nice, nice. Jadi, sekiranya kita kenal mereka yang menggunakan produk kurus, paksa mereka tarik telinga diorang untuk berada dalam kita punya Facebook Live. Alright, berminat Puan Azura Bizi pun berminat. Puan Ayung, Kak Yung berminat. Puan Acirus pun berminat. Kak Asma pun berminat. So, terima kasih kepada yang berminat. Nanti di penghujung live ni, saya akan bagi tahu macam mana caranya untuk kita berada dalam kita punya live pada 9 hari bulan, pada 9 malam 12 hari bulan 2 ni. Kita akan buat satu event khusus untuk you all. Kita akan buat secara eksklusif. Kita takkan simpan video tu, kita akan terus delete. So siapa yang lambat memang ketinggalan, siapa yang tak jual memang rugi. Okay, yang keempat, saya nak share apakah sebenarnya diet sampah yang keempat, ciri-ciri diet sampah yang keempat, supaya kita akan dapat buat sedikit evaluation ataupun dapat buat penilaian ke atas kita punya cara diet yang kita sedang amalkan sekarang. Puan Ina Salina pun berminat. Alhamdulillah, kurus dengan ilmu. Better kita kurus dengan ilmu kan daripada kita beli produk. Beli produk korang kena beli sampai ke akhir hayat, sampai ke akhir nyawa. Kalau ilmu ni kita dah sekali guna je, sekali belajar je, okey aku dah tahu dah macam mana, wah dah boleh dah buat macam-macam, lagi best daripada guna produk. Betul tak? Siapa sini setuju? Hari Jumaat ni saya akan share benda tu. Kan? Kepada yang komen nak, kepada komen berminat, nantikan di pengakhiran live ni saya akan bagi tahu macam mana cara korang nak buat. Bagi tahu sekarang korang tak tahu apa lagi 2 poin diet sampah ni. Kan? Aha. Alright. So saya nak baca komen pula. Okay, now yang keempat, ciri diet sampah yang keempat adalah yang kedua tadi tu apa pun tak faham. Yang kedua ni apa pun tak boleh. Apa pun tak boleh. Apa-apa jenis diet yang kalau katakan kita tak boleh makan nasi, tak boleh minum air manis, tak boleh itu, tak boleh garam, tak boleh... Habis tu apa yang boleh? Apa yang boleh kalau macam tu? Kalau katakan semua benda pun tak boleh, korang nak tak belajar macam mana cara diet yang kita tengah amalkan sekarang ni, korang boleh makan apa saja. Macam Cik Ta semalam dia minum cendol. Dia makan cendol ke minum cendol? Saya pun tak tahu. Bila kita faham ilmu kurus, kita akan faham bahawasanya apa-apa makanan pun boleh bagi kita turunkan berat badan. Yang jadi masalah dia bila kita tak ada ilmu, kita tak makan macam-macam benda, lepas tu nampak berat tu turun dan kita excited, tapi kita realize along the way kita rasa macam kenapa aku rasa macam something is not right. Kita rasa walaupun kita nampak berat badan kita turun, walaupun kita nampak orang semua dah puji, nampak kurus lah sekarang, tapi satu benda yang tak ada. Kita tak rasa kesempurnaan hidup, kita tak rasa best pun kehidupan. Sebabkan kita dilahirkan untuk menikmati makanan-makanan dekat luar sana, tapi masalah dia kita tak boleh memakan makanan tu secara berlebihan. Bermaksud korang boleh makan macam-macam. Kalau katakan kita restrict diri kita daripada memakan banyak benda, kita akan rasa stres. Kita akan rasa terlio tengok orang lain dekat luar sana yang makan. Kita akan terlio tengok iklan TV. Keluar iklan KFC. Keluar iklan McD kan. Bukan main lagi merangup dia makan ayam goreng McD tu. Kita terlio, keluar air sikit-sikit. Tapi tak boleh berdiet. Saya berdiet. Itu bukan berdiet tu namanya. Itu namanya tak faham. So that's why kita boleh je makan segala apa makanan yang kita boleh makan, melainkan kita tak makan racun, kita tak makan benda-benda yang memudaratkan, kita boleh makan makanan mengikut syariat Islam ataupun yang macam non-Muslim, yang boleh makan apa-apa makanan yang tak dilarang oleh agama masing-masing. Seperti macam makan manusia. Siapa sini makan orang? Cik komen sikit. Siapa sini makan orang? Cik Tas malam makan cendol kacang merah semangkuk. Pagi ni timbang ingat naik tapi turun. Gitu kan? Gitu. So, itulah ciri-ciri diet sampah yang keempat. Apa pun tak boleh. Sebenarnya boleh je. Kisah dia kalau kita tak faham, kalau kita tak tahu. Memang semua benda pun kita akan rasa tak boleh. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook live ni?
boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab saya rasa mungkin ramai orang perlu tahu. Dan yang kelima, ciri yang kelima, macam mana cara kita nak tahu adakah diet kita ni diet sampah ke bukan? Siapa dah ready nak tahu? Cek komen sikit. Siapa nak tahu apakah ciri diet sampah yang kelima supaya kita boleh menilai diet kita sekarang? Kita boleh menilai supaya kita akan nampak sebenarnya sama ada diet ni sesuai ke tak. Dan kelima-lima benda ni hanya korang sahaja boleh nilaikan. Adakah korang dapat faham benda ni? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya satu indication yang mengatakan korang faham? Dan boleh tak share Facebook Live ni? Sebab ramai orang perlu faham benda ni. Ramai orang perlu tahu yang dia perlu turunkan berat badan, tapi mereka tak faham kenapa mereka perlu turunkan berat badan. Kadang mereka tak faham apakah akan jadi kepada mereka 5 tahun, 10 tahun akan datang kalau mereka tak letakkan usaha yang betul untuk turunkan berat badan. 5 tahun, 10 tahun akan datang, usia kita dah makin meningkat, kita akan lagi susah nak turunkan berat badan. Kalau kita mulakan sekarang, insyaAllah senang sikit. Kita tak tahu apa akan jadi 5 tahun ke 10 tahun akan datang. Mungkin kita akan rasa, mungkin kalau katakan kita tak jaga kita punya kesihatan sekarang, diet, pemakanan kita sekarang, mungkin kita akan dapat macam-macam jenis penyakit. So that's why saya buat live ni hari-hari, tujuan dia lah untuk bagi tahu kepada you all, sebenarnya nak kurus ni senang. Sebenar-benarnya. Tapi kita nampak susah sebabkan kita tak tahu. Inilah yang ciri yang keempat, ciri yang kelima, ciri yang terakhir. Apakah ciri yang terakhir diet sampah? Diet sampah, ciri yang terakhir adalah hati kita rasa stres. Kalau katakan kita akan rasa tak senang, tak susah, rasa tak senang, hati kita rasa stres, sesak, susahnya nak. Kenapa? Sebabkan payah now. Sedih pula aku kan. Puan Siti Nur Sakinah. So, that's why kalau katakan kita punya amalan diet yang kita sedang amalkan sekarang ni sangat-sangat stressful. Kita, kawan kita ajak keluar pergi makan, kita cakap tak boleh. Family kita nak order food panda, beli macam-macam makanan, kita tak makan. Memang stressful. Orang pun akan stress tengok kita, orang pun mungkin akan rasa kecil hati tengok kita, kita balik rasa stress. Bermaksud cara diet itu adalah cara diet yang salah. Adalah cara diet sampah, maksud saya kan. Siapa sini dapat sesuatu, boleh tak komen? Saya nak bagi tahu kepada you all lagi sekali, hari Jumaat ni kita akan buat satu event. Event khusus untuk you all yang nak menyelamatkan diri you all dan keluarga you all daripada penggunaan produk untuk kurus. Saya akan share ada beberapa kaedah yang saya akan share, beberapa cara-cara hot yang kita boleh gunakan kepada, yang kita boleh gunakan supaya kita akan faham sebenarnya nak turunkan berat badan ni tak perlukan produk pun. Nak kurus ni tak perlu mengharapkan kepada apa-apa jenis benda yang pelik-pelik. Kita hanya patut pilih makanan-makanan yang bersesuaian dengan diri kita. Persoalan dia, adakah kita tahu apakah makanan yang bersesuaian untuk diri kita ke tidak? Siapa sini yang tak tahu, betulah join kita punya live pada hari Jumaat ni jam 9 malam. Saya nak tanya lagi sekali, siapa dekat sini yang berminat, boleh tak komen berminat? Sebab saya nak bagi satu special invitation kepada you all, kepada yang berminat nak bersama dengan dalam kita punya live hari Jumaat ni jam 9 malam. Kita akan share konten-konten yang sangat gila eksklusif. Video itu kita takkan simpan, kita akan terus delete lepas habis live tersebut. Jadi siapa yang lambat, memang kita akan terus, siapa yang lambat memang rugi, memang ketinggalan. Siapa yang ketinggalan memang rugi. Jadi siapa yang berminat, kenapa ramai berminat kan? Siapa yang berminat lagi? Kan? Puan An Angle berminat. Siapa lagi yang berminat? Lagi Puan Ju Izzatul berminat, Cik Ta berminat. Siapa ni? Puan Nur Hayati nak. Puan Ayun Zai tak mau stres-stres kan. Okey, siapa yang berminat nak bersama dalam kita punya satu event khas yang kita akan buat pada hari Jumaat ni nanti jam 9 malam khusus untuk you all, saya cadangkan untuk komen apa? Komen NKSC. Komen NKSC. Nanti saka kita akan bagi invitation untuk masuk ke dalam kita punya Telegram channel hari dan kita akan buat countdown.
Kita akan buat countdown kepada, kita akan buat countdown dekat dalam Telegram channel tu. Kalau yang berminat, komen NKSC. Kejap, kenapa saya punya Saka tak bertindak sekarang ni? Saka? Oh, Saka. Betul dah. Bahasa dah betul dah ni. So, kepada yang berminat, komen NKSC. Saya pelik. Kenapa saya punya Saka tak bertindak sekarang ni? Saka, bangunlah Saka. Saka? Saka ni memang sengaja cari pasal dengan saya. So, komen NKSC. Nanti Saka kita akan invite. Kejap, kenapa Saka saya tak bertindak ni? Kenapa Saka saya tak bertindak? Jadi, kejap, saya nak check balik saya punya setting Saka. Ya ke tidak? Oh, patutlah. Ya, okey, okay. kejap. Sekejap. Baru betul. Okey. Boleh tak komen NKSC sekarang? Komen NKSC lagi sekali. Saya lupa. Saka saya tengah tidur. Saya terlupa nak kejut. Komen NKSC sekarang. Komen NKSC sekarang. Komen sekarang. Nanti Saka kita akan PM. Tengok. Tengok ada Puan Ina Salina pun komen NKSC. Kejap lagi. Nampak tak? Saka kita dah bertindak. Baru betul. Ya Allah. Untuk pengetahuan, kita boleh Saka. Kita boleh Saka. Saka kita, tujuan dia adalah untuk bantu you all turunkan berat badan. Siapa yang tak ada Saka ni kan, memang susah sikit. Sebabkan dia akan lambat sikit dapat information-information. Cukup makan ke tak? Saya lupa nak bagi dia makan oats pagi tadi je tak. Dia tadi bangun lambat. That's why dia seni sikit. Baru bangun kan Saka saya kan. So Saka saya ni akan invite you all masuk dekat dalam Telegram channel. Dan Telegram channel ni korang join dalam tu, kita akan buat countdown supaya korang tak termiss walaupun satu point pun pada hari Jumaat ni. Saya just risau. Kalau kita nak turunkan berat badan tapi kita tak ada macam kita terlewat sampai. Memang setiap hari jam 9 pagi dan 9 malam kita akan buat live. Kita akan share content. Kalau katakan saya tak dapat nak buat live, Saka saya akan buat live kan untuk korang. Yang paling penting sekali adalah kita tak nak termiss hari Jumaat ni nanti pada content-content yang kita nak share pada special live hari Jumaat jam 9 malam. Saya akan bantu you all, saya akan share apakah 5 cara hot supaya kita boleh keluarkan, bebaskan diri kita daripada penggunaan produk kurus supaya kita dapat turunkan berat badan secara natural tanpa menggunakan sebarang apa jenis produk tok nenek pun. So, komen NKSC. Join Telegram channel. Kita akan bagi information-information countdown-countdown dekat dalam tu supaya korang tak ketinggalan. Korang tak ketinggalan terhadap setiap apa yang kita nak buat. Okay, kepada mereka yang dah komen NKSC, kepada mereka yang dah join Telegram channel, tahniah. Korang pastinya akan dapat banyak gila input yang menarik dekat dalam Telegram channel tersebut. Yang paling penting sekali, kita tak nak you all ketinggalan. Saya tak nak korang ketinggalan terhadap benda-benda yang akan membantu you all semua dan membantu family korang dalam proses nak turunkan berat badan. Okay? Siapa yang belum like Facebook page CHIK, like Facebook page CHIK sekarang. Okay? Kepada mereka yang belum join Telegram channel, join Telegram channel tu sekarang sebab kita really nak membantu you all. Saya memang secara tulus ikhlasnya nak bantu you all. Kalau katakan korang tak nak dibantu, tak apa. Tak payah join. Tak perlu nak berada pun dalam kita punya ni sebab saya rasa mungkin yang tak nak turunkan berat badan tu mungkin sebabkan memang dah slim. Memang dah kurus dah. Tiba-tiba nak kurus lagi. Memanglah dapat anorexia nervosa. Macam mana? Jadi rangka hidup. Okey. Saya nak bagi tahu sikit pada hari Jumaat ni, apa yang korang akan dapat? Boleh tak komen? Siapa nak tahu apakah yang korang akan dapat pada hari Jumaat ni? Siapa nak tahu? Boleh tak komen, saya nak tahu. Hari Jumaat ni jam 9 malam kita akan buat satu special live khusus untuk mereka yang nak turunkan berat badan tapi dah tak nak dah bergantung harap kepada produk. Korang akan belajar macam mana caranya. Saya akan explain sebenarnya kenapa produk tersebut akan mengganggu kehidupan korang, mengganggu tahap kesihatan korang. Okay, itu yang pertama. Saya akan tunjukkan story-story di kalangan student kita yang menggunakan produk kurus sehinggakan mereka jatuh sakit. Saya pun akan tunjukkan juga macam manakah 3 ke 5 langkah macam mana kita boleh menyelesaikan
masalah berat badan kita secara betul tanpa menggunakan sebarang produk, hanya dengan menggunakan ilmu. Bila korang berada dalam live, dalam kita punya special live tu, percayalah cakap saya, korang dah memang jadi power gila dah dalam proses nak menurunkan berat badan. Siapa sini faham? Siapa dekat sini yang tak nak ketinggalan? Siapa dekat sini yang tak nak ketinggalan pada hari Sabtu ni nanti? Boleh tak komen saya tak nak ketinggalan? Boleh tak komen saya tak nak terlepas? Kalau katakan tak nak terlepas, tak nak ketinggalan, komen NKSC, Saka kita akan reply-kan korang punya komen tu. Dan Saka kita juga akan invite korang masuk dekat dalam kita punya Telegram channel. Dan korang just join je Telegram channel tu dan tak termiss satu pun lagi tentang apa yang kita nak buat. Sebab saya nak pastikan yang tak nak ketinggalan, yang tak nak terlepas ni akan dapat setiap point yang kita nak share dekat dalam special live tu nanti. Sebab kita akan delete live tersebut, sebab live itu hanyalah untuk mereka yang benar-benar sangat gila committed sahaja. Tak committed memang akan terlepas banyak gila peluang. Even peluang kat depan mata pun orang yang tak committed ni tak akan ambil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Puan Farida Ahmad. Cik Ta tak nak terlepas, tak nak ketinggalan zaman dan terlepas kereta api. Saya committed nak slim hidup balik. Saya mati hidup balik pun masih committed nak slim. Ha, tahniah kepada Puan Rizkin. So terima kasih kepada semua yang dah share Facebook live ni. Terima kasih sebabkan bagi komen, bagi saya love dan sebagainya. Saya doakan anda sihat dan baik. Saya harap korang dapat sesuatu. Siapa sini dapat sesuatu dalam ciri-ciri diet sampah ni, boleh tak komen dapat sesuatu? Boleh tak bagi saya love? Dan sekiranya korang rasa macam apa yang saya share setiap hari akan memberi manfaat kepada ramai orang, tekan button share. Tekan button share. Share ke seberapa banyak tempat yang mungkin. Share kepada group, share kepada dalam kita punya profile. Tekan je button share kepada semua tempat yang kita ada. Kerana apa? Sebab mungkin cara yang kecil yang kita buat ni akan membantu ramai orang lain yang nak turunkan berat badan, supaya amal jariah tu mengalir ke dalam badan kita. Amal jariah tu mengalir dalam badan kita dengan ilmu yang bermanfaat tersebut, boleh dijadikan sebagai kita punya penyelamat kita pada di waktu sana kelak. Siapa sini faham maksud saya, boleh tak komen faham? Alright, saya rasa itu sahaja saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi malam ni. Malam ni saya tak buat live. Malam ni Saka saya akan buat live. Malam ni ada satu benda special. Siapa nak tahu apakah benda special malam ni? Hari-hari special ni kan? Special. Saya nak share, ada salah seorang daripada student saya. Salah seorang daripada student saya yang berjaya menurunkan berat badan. Dulunya dia menggunakan produk kurus. Dulunya dia menggunakan macam-macam jenis produk sampai masuk ICU. Ingat tak 2 hari lepas saya ada buat satu story daripada student saya? Malam ni dia akan tolong saya share konten tersebut, supaya korang akan dapat sedikit understanding. Sikit understanding macam mana caranya korang boleh keluar. Kita sebenarnya kita nak bantu you all. Saya share story daripada saya punya student. Student saya yang akan verifikan keadaan dia. So siapa yang belum lagi like Facebook page Syed AK, memang sedih gila. Malam ni, okay, malam ni Saka saya yang akan livekan untuk saya. Dia akan bercakap dengan saya punya student. Student saya pun tak tahu itu Saka sebenarnya. Yang paling penting sekali, konten malam ni memang terbaik untuk you all. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi malam ni dan hari-hari seterusnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.